keberhasilan pembangunan kehutanan tak lepas dari peran besar penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nama saya Suyanto, selaku PKSM sejak tahun 2015. Alhamdulillah tahun 2021 mendapatkan pengukuhan dari Kementerian LHK. Kecamatan Kranggan merupakan daerah berbukit yang penggunaan lahannya didominasi hutan rakyat. Sejak tahun 1990, melihat kondisi alam di tempat tinggal kami adalah tanah gundul. Mulai saat itulah kami prihatin untuk meningkatkan konservasi alam. Menyebarkan gaung konservasi tidaklah mudah. Semoga kita menanam ini, sumber mata air akan jadi bertambah. Amin. Bisa menambah penghasilan para petani. Amin. Seiringnya perjalanan waktu, alhamdulillah tempat tinggal kami, lahan kami ini mulai tertutup dengan banyak pepohonan sehingga banyak satwa seperti burung, lebah madu ini banyak berdatangan. Berbekal ilmu penyiaran, potensi hutan rakyat diperkenalkan kepada masyarakat. Terus yang mereka buat namung temu lawan, enten kunir, enten jahe, enten temu mangga, enten temu siring, enten berle, enten gerinyang, enten apa? Lempuyang, gitu. Patah banget itu, Pak. Yeah. Tapi disukani nganu, apa? Oli. Ben, oh, apa? Ben, buat merambat, semutin ini. Misalnya dari kelompok sini, misalnya ada permasalahan, kita tanya Pak Yanto ngasih solusi kan, yuk nanamnya apa seperti apa, misalnya pakan kok kurang, kita harus nanam apa seperti ini, Bu. Alhamdulillah saya mempunyai lahan sedikit yang saya gunakan untuk demplot, yaitu saya tanami berbagai macam tanaman kayu-kayuan, kemudian ada di bawahnya ada tanaman kopi, tanaman herbal yang sebagian besar ini saya tentukan untuk masyarakat sebagai demplot konservasi alam. Saat ini hampir tiap hari ada pengunjung, baik itu dari perorangan, dari anak-anak sekolah, dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa, termasuk ada juga dari akademisi, peneliti, dari paguyuban, dari dinas, dan lain-lain. Mereka datang ke sini ingin sama-sama diskusi, belajar tentang daripada potensi alam. Bagus, ya, akan mempraktikkan nanti di Medini. Penyebar luasan informasi tentang kelestarian menyasar semua lini, termasuk generasi muda. Terima kasih Pak Yanto untuk kerjasamanya, mohon pendampingannya, nanti proses berikutnya anak-anak kami mohon untuk dapat dijangkungi ketika mereka belajar tentang budidaya klansek. Pembelajaran ini mampu menggugah minat masyarakat untuk mengolah hutan rakyat secara optimal, menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu sebagai tumpuan ekonomi. Thank you.
Pak Yanto sebagai BKSM memang sudah berkiprah dalam hal usaha pertanian alam dan perikanan masyarakat. Semoga dapat menjadi teladan untuk masyarakat berunsur kemandirian. Kami dari Balai Taman Nasional Karimun Jawa ucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Suyanto dalam rangka memberikan pelatihan, sharing pengalaman terkait budidaya lebah madu keranjang kepada kelompok masyarakat binaan Taman Nasional Karimun Jawa di Desa Karimun Jawa, Desa Kemujan, dan Desa Parang serta Desa Nyamuk. Semoga ilmu yang kan bisa membantu masyarakat bisa menjadi penghidupan bagi masyarakat desa di wilayah Taman Nasional Karimun Jawa. Saudara Suyanto yang selama ini memiliki kiprah dan menjadi mitra kerja JDK 9 dalam pembangunan kehutanan, terutama di dalam melestarikan hutan dan memberi penyuluhan kepada masyarakat di wilayah JDK 9. Tidak hanya ekonomi, kelestarian hutan menjadi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pesan saya, openono alasmu, amargo alasmu kamoktenmu.